Latihannya ya di sini tiap hari. Melihat kondisi sekarang jadi lebih bagus nih seperti apa? Wah, sangat senang mas. Kaget juga. Kan waktu itu nggak boleh dilihat. Tiba-tiba tadi disuruh kesini, suruh nyoba sebentar aja. Gimana tanggapannya? Kalau dilihat dari luar sih sangat bagus juga. Udah kayak memenuhi itulah. Mungkin standar, mungkin kalau Liga 1 main di sini juga bisa ini mungkin kalau lapangan kayak gini. Tahun dulu gimana rasanya main di sini? Kalau dulu kan rumputnya bukan beda kayak gini ya. Itu kayak rumput gajah gitu. Terus tanyanya juga lembek. Kalau hujan itu anu. Apa? Ambles, ambles. Ya. Kalau dulu itu ambles, Mas. Sekarang mungkin keras ini. Soalnya saya lihat tadi bentar tadi keras. Lumayan lapangannya. Sekarang aktivitas selain sepak bola apa? Aktivitas tetap masih sepak bola mas. Aktivitasnya ya tetap sepak bola. Selain latihan paling ya ini kumpul sama keluarga itu ramu, bantu istri untuk ngeramut anak juga. Cuman itu aja, yang lainnya juga masih latihan terus tiap hari. Punya jadi ayah nih, punya anak pertama gimana? Ya, sangat senang mas, bangga juga. Tak udah berani gendong nggak? Sudah. Gimana nih rek nggak? Mas Andi kemarin sebenarnya sempat kan fun game dengan pemain gitu ya? Itu waktu itu di Banyuwangi sih ada undangan sama adik-adik juga, sama adik sama Mas Reddy sama Upan juga. Mas sekarang aktivitasnya juga ngisi-ngisi ya gini-gini nih mas, ada undangan jadi sering ada undangan main bola. Ada kayak usaha-usaha sampingan kan? Istri kebetulan jualan, tapi masih ini masih kan habis lahiran anak kecil, jadi masih vakum. Terima kasih mas. Jalan-jalan, saya ibu. Thank you.